Selamat pagi pemirsa, bersama kami di acara Berita Paling Serius. Berita kali ini diawali dengan perakiran cuaca dan isu sosial. Baiklah, berita yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Ridwan. Terima kasih rekan Alfi. Perakiran cuaca pada hari ini 28 Agustus 2019. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pada siang ini sepertinya cerah disertai awan kinton yang menyelimuti wilayah tersebut. Sedangkan pada malam harinya, sama saja. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Firas. Terima kasih rekan Ridwan. Runtutan senjata gas mata air yang ditembakkan polisi dalam penggerebekan asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur berlangsung dramatis. Penggerebekan dilakukan setelah pembuangan dan kerusakan bendera merah putih. Itu dia berita isu sosial hari ini. Kita kembali ke rekan Alfi. Terima kasih rekan Firas. Demikian berita paling serius hari ini. Sekian dan terima gaji.